Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Sulawesi Selatan meresmikan unit pengelolaan sutra UPT Logam, Al Sintan, dan tekstil di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Acara peresmian juga dihadiri Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang turut membagikan bantuan berupa 1,5 juta pohon murbei. Unit pelaksanaan teknis dinas UPTD pengelolaan sutra resmi hadir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Peresmian unit pengelolaan sutra UPT Logam, Al Sintan, dan Tekstil Dinas Perindustrian Sulsel ini dilakukan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Sampange Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo.